pandopo gitu. Kalau kau masih saja menyia-nyiakan dia, nanti ku gelap mata. BIP sekarang Pai, Ipang, Indra, sama gue. Awalnya dari pas datang sini mau konsep apa, mau bikin seperti apa juga kayaknya nggak tahu mau diapain, mau ketemu mukanya aja dulu. Pas udah ketemu mukanya, keluarin suaranya. Biasanya gue sama Pai duluan tuh yang gonjreng-gonjreng, cari-cari pattern. Ini si Pai nih kayaknya cukup semangat juga sih. Sebagai pribadi masing-masing tuh sudah punya kerjaannya masing-masing gitu ya, selain grup. Jadi fokusnya susah, jadi makanya kita pilih tempat ini tuh supaya fokus, nggak ada yang ganggu, benar-benar klasing dan terbukti jadi cepat, dalam waktu 2 hari aja udah jadi lagu ya, walaupun baru bagannya. Kenapa enggak boleh? Udah boleh aja. Boleh dong ye, yeah, boleh. Iya, yeah, beda. Kalau rekaman di studio tuh kita kayak kurang inspirasi gitu. Maksudnya kalau di sini, wah, ada gunung, ada sawah, ada kodok, ada apa, bisa dijadiin lagu gitu. Ini ada petir, bisa dijadiin sound petir kan, jelger gitu. Cuman kalau di studio yang ada cepet butek sih, kalau di sini alhamdulillah enggak.
Gue ikutan Big tuh di 2003. 2003 kita sempat rilis album album ketiga, Udara Segar. Itu pertama kali gue ikut gabung sama Big. Terus setelah 2003 emang kita masih sempat jalan sampai 2005, kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Nah, dari semenjak itu terus kita vakum. Vakum dalam artinya vakum di BP, tapi anak-anak tetap ya dengan kesibukan produksinya masing-masing. Terus 2010 ini alhamdulillah BIP ketemu partner yang bisa kerjasama dengan baik ya sama Fame. Wawasan masing-masing makin bertambah, mau nggak mau kan musiknya mau nggak mau berubah, berkembang lagi, eksplor terus seiring perjalanan hidupnya masing-masing gitu. Abis dengar apa, abis ngalamin masalah apa gitu, itu berpengaruh sama musiknya sendiri. Jadi kalau secara tadi tertulis atau terkonsep sekali sih enggak, tapi jelas kita tahu kok pokoknya begitu kita main lihat mukanya, misalnya anak-anak ada yang agak cepet berarti nggak enak nih. Si Pa exciting sih, dia ininya semangat untuk nyari-nyari gitu. Sama Indra semangat karena dia punya sound baru, dipakai equipment baru lah yang dipakai ini ya, endingnya, keyboardnya. Setup keyboardnya kayaknya yang paling ribet nih selama gue rekaman. Apa-apa juga sih emang keyboardnya udah segini banyaknya. Kita dikasih dukungan 3M sebanyak 16 PM dari Big Knob. Thanks buat Moko dan Mr. Sam. Semangat karena ya apa namanya, ketemu ini baru, suasana baru aja dari keyboardnya Indra yang katanya sih sok-sokan 80-an lah, gue gak tau. Sebenarnya bukan sound baru sih, ini tahun 80, cuman memang kebetulan udah sekitar 15 tahun udah gak dipakai orang, itu orang juga udah lupa. Terus gue kemarin ketemu soundnya dan gue pakai lagi ya, ternyata bikin semangat anak-anak termasuk gue juga gitu. Udah gak pernah dengar sound kayak gitu lagi gitu yang kita pakai sekarang. Drummer doang yang baru, Dede ini sebenarnya adik-adian kita lah gitu ya. Jadi dia sendiri sudah lama kenal lah sama musik MBP. Hasilnya sih ya gak nyangka juga, keren banget memang. Mungkin karena itu tadi masing-masing punya ide yang beda-beda, pas jadi satu gitu hasilnya luar biasa, gak nyangka juga gitu. Ya ntar begitu pas kita udah selesai semua di sini, ya nanti kita finishing lagi di Jakarta sih. Bip yang sekarang ini nawarin sesuatu yang lain lagi di musik yang udah ada sekarang. Paling nggak orang kangen dengan suara-suara distorsi yang padat, yang agak rock gitu. Ada rasa kue yang baru, coba rasain kuenya Bip yang baru.